Pengarah filem Mak Kilau, Syamsul Yusof, enggan menceraikan isterinya. Uci Sarah ketika prosiding sebutan kes di Mahkamah Rendah Syariah pada Selasa, 7 Mac. Guat Syari'i Rushdan Sujat yang mewakili Syamsul atau nama sebenarnya Muhammad Syamfung Muhammad Yusof, 39 tahun pelaku defendant, berkata demikian ketika prosiding di hadapan Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas dengan dihadiri Peguam Syari'i Akbidin Abdul Kadir bagi pihak Puteri Sarah Liana, 38 tahun selaku plaintif. Kemelut rumah tangga pasangan itu masih belum menemui titik noktah apabila Mahkamah Rendah Syariah pada Selasa mengarahkan kes mereka dirujuk kepada Jawatan Kuasa Pendamai JKP. Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas memutuskan supaya Syamsul dan Puteri Sarah atau nama penuhnya Puteri Sarah Liana Megat Gamaluddin melantik wakil masing-masing kala JKP. Bercakap kepada media di luar bilik bicara, Puteri Sarah tidak melihat adanya lagi harapan dalam perkahwinan mereka. Dia kata masih ada sinar, sedangkan saya masuk hospital baru-baru ini pun dia tak datang juga. Sinar apa? Saya tak tahu kenapa dia bertindak begitu. Saya terkejut sebab dia pun sudah setahun blok nombor saya. Dan saya pun sudah setahun tak berjumpa dia, baru hari ini kami berjumpa semula. Lepaskan saya. Dia pun sudah kahwin lain. Saya tidak marah. Malah saya mendoakan kebahagiaan mereka, katanya. Bangun pagi. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.